Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami Krem Tenda Room. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memotong krem tenda. Nah, misalkan teman punya krem tenda, teman-teman punya krem tenda tapi kepanjangan ya, ini bisa kita potong tanpa menggunakan gerinda, tapi kita menggunakan alat yang seadanya saja, itu ini gergaji besi ya. Gergaji besinya kita oleskan terlebih dahulu minyak kelapa ya teman-teman ke gergajinya. Ini supaya hasil gergajinya itu tidak pecah. Kemudian remnya sebelumnya kita tandai terlebih dahulu ya, seperti ini teman-teman. Ini saya potong di mana saja ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya teman-teman. Jangan langsung sampai putus ya teman-teman, kita balikkan. Balikan lagi ya, nih sisi yang belum terpotong. Putar-putar seperti ini, diputar lagi, nih jadi sisanya. Seperti ini sudah terpotong. Simpan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Masih ada minyak-minyaknya ya. Nih, hasilnya bisa teman-teman lihat. Nih, tidak pecah ya. Saya pakai premnya prem yang ini ya, yang jelek. Tidak pecah, cuma di sini belum rapi teman-teman ya, kelihatan tidak teman-teman, ini belum rapi ya. Cara merapikan yang ini agar ada pinggulan ya, pinggulannya seperti ini. Nah, pinggulannya seperti ini belum ada pinggulan, belum ada kalau namanya sisi-sisinya belum rapi, kita pakai kikir. Kalau tidak ada, ini saya pakai bekas pemotongan ya, pakai resibon seperti ini teman-teman. Diputar saja, kalau ada kikir pakai kikir juga lebih bagus. Nah, kalau nggak ada kikir juga amplas bisa, amplas kasar ya bisa ya teman-teman. Nih seperti ini, putar-putar. Nah, sudah jadi teman-teman, kita lihat ya. Kalau belum maksimal kita tambah lagi, ini belum kelihatan ya. Ini teman-teman sudah ada pinggirannya ya. Ini sudah rapi seperti ini. Ini sudah rapi teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Silahkan bagi teman-teman yang belum paham boleh komen di kolom komentarnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.